Oke, hasil pekan kelima BRI Liga 1 musim 2022-2023 beserta klasemen, top skor, dan top assist sementara. Berikut hasil pekan kelima hari Sabtu 20 Agustus 2022, PSM Makassar menang 1-0 atas Arema FC. Berikut jadwal pekan kelima. Sabtu 20 Agustus 2022, Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta akan berlangsung pada jam 20.30 live Indosiar dari Stadion Pakansari Bogor. Berikut daftar klasemen sementara sampai dengan pekan kelima. Madura United memimpin dengan 13 poin, disusul PSM Makassar 13 poin. Borneo FC Samarinda di peringkat ketiga dengan 12 poin. Persita Tangerang di peringkat keempat dengan 12 poin. Dan sedangkan Arema FC turun ke peringkat 8 dengan poin 7. Dan berikut klasemen sementara dari peringkat 10 sampai dengan 18. Dan untuk 3 tim terbawah ada Barito Putra di peringkat 16 dengan 3 poin, Rans Nusantara FC di peringkat 17 dengan 2 poin, Persik Kediri di peringkat 18 dengan poin 1. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan kelima. Lulinha Madura United dengan 6 gol, Mateus Pato Borneo FC 5 gol, David Da Silva Persib Bandung 5 gol. Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan kelima. Ramiro Vergonzi Persita Tangerang dengan 4 asis, Beto Conserves Madura United 3 asis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel.